Halo sobat, kali ini admin Droidcius akan bahas cara akses folder data dan OBB di Android 13. Penyebab di dalam folder data dan OBB kosong supaya pengguna tidak mudah mengakses data dari aplikasi atau game. Sistem keamanan data aplikasi diperketat mulai dari versi Android 11 sampai versi terbarunya. Meskipun demikian, kita masih tetap bisa akses folder data dan OBB yang disembunyikan oleh sistem Android. Sebelum ke tahap cara akses foldernya, kita cek dahulu versi Android yang digunakan pada video ini. Supaya bisa akses folder data dan OBB di Android 11 ke atas, kalian butuh aplikasi File Manager khusus. Maka dari itu, kalian harus download terlebih dahulu aplikasinya di deskripsi video ini kemudian install aplikasinya. Cara transfer data dan OBB game di Android 13 sebagai berikut. Meskipun kalian sudah dapat mengakses folder data dan OBB, namun pembatasan sistem keamanan datanya masih ada dan tidak akan hilang 100%. Pembatasan sistem keamanan data yang masih ada ditandai dengan tidak bisa melakukan salin data, jadi hanya bisa memindahkan data saja. Mungkin hanya itu yang bisa admin Droidcius sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.